Assalamualaikum. Saya Umi. Ana Ustaz Syakir. Saya Azhar. Saya Putri. Saya Alif. Saya Hana. Saya Aiman. Saya Kamidi. Miskin kaya. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah. Amin. Sesungguhnya kami tidak berniat untuk kufur kepadamu, Ya Allah. Amin. Ampunkanlah kami, Ya Allah. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya rabbal alamin. Atau rasa bersalah lah, Umi. Atau tak patut lari macam tu je. Baguslah kalau kamu semua dah sedar akan kesilapan masing-masing. Sebenarnya, kalau kita ada buat salah dengan Allah, kita harus segera bertaubat atau memohon ampun dengan Allah. Tapi, kalau kita ada buat salah sesama manusia, sebenarnya kita kena memohon maaf dengan orang yang kita buat salah tu. Kawan-kawan, maafkan Alif ya. Terutamanya Aiman. Alif tak patut buat macam tu. Sorry ya. Sama-sama Alif. Aiman pun minta maaf juga. Atan pun nak minta maaf dengan semua orang ya. Hana pun. Putri pun. Alhamdulillah. Jadi, bila orang minta maaf, apa kita buat? Ya, kita maafkan semua orang. Serta jangan lupa, jangan kita menjadi manusia yang sombong dan bongkak. Walaupun dalam permainan. Sebab kita takut kalau-kalau sombong dan bongkak kita itu boleh membawa kepada kekufuran. Macam kisah dalam surah Al-Kahfi tadi, lelaki itu lupa bahawa segala kekayaan yang dia miliki itu seperti kebun, tanam-tanaman, sungai-sungai, harta-harta yang lainnya, termasuk juga pengikut-pengikutnya, semuanya adalah atas pemberian Allah. Betul. Allah Subhanahu Wa Taala boleh memberi dan dia juga boleh menariknya semula pada bila-bila masa. Kerana semuanya adalah milik Allah. Oh. Subhanallah.